Masih ingat artis lawas Minati Atmanegara, dulu menjadi salah satu artis tercantik era 80-an. Begini penampilan Minati di usia 62 tahun. Halo Sobat Onet, selamat datang kembali di channel Onet. Bagaimana kabar Sobat semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Jangan lupa beristirahat sejenak sambil menyaksikan sajian dari Onet. Buat kalian para pecinta film sejak era 80-an, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok aktris cantik satu ini. Minati Atmanegara merupakan artis berdarah Sunda Jerman, yang telah lama berkarir sebagai aktris dan instruktur senam. Mengawali karir sebagai bintang film sejak tahun 80-an, telah banyak judul film yang dibintanginya. Salah satunya adalah film Lebak Membara tahun 1983, Lara Jonggrang Masih di tahun 1983, Hati Yang Perawan tahun 1984, dan masih banyak lagi. Tidak hanya sukses di perfilman saja, Minati Atmanegara juga kerap menjadi bintang iklan, dan menjadi model. Wajah cantiknya kerap menghiasi berbagai macam majalah. Lantas bagaimana dong kabar terbaru dari aktris lawas Minati Atmanegara sekarang? Oke sobat, inilah potret terbaru Minati Atmanegara di usia 62 tahun. Nah sobat, ini adalah salah satu potret terbaru Minati Atmanegara. Meski usianya sudah menginjak kepala 6, namun pesona dan kecantikannya seolah tak pernah pudar ya. Hingga sekarang ini, Minati Atmanegara juga masih eksis berkarir di dunia seni peran tanah air. Baru-baru ini, Minati Atmanegara masih membintangi salah satu sinetron, yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. Sebagai seorang aktris senior, Minati seakan tak mau kalah dari para artis muda. Wanita kelahiran Berlin ini selalu tampil mempesona di setiap kesempatan. Tidak hanya populer sebagai artis saja sobat, nama Minati juga dikenal sebagai seorang instruktur senam profesional. Ia pun selalu menjalani gaya hidup sehat. Tak heran hingga saat ini dirinya masih terlihat begitu bugar. Bagaimana menurut kalian sobat? Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat Onet sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalam.